Sebagai pelajar SIF, mengharapkan yang terbaik untuk seluruh warga SIF, bukan sahaja kepada pelajar tetapi juga untuk guru, pengurusan pekerja swasta, pengawal keselamatan dan pengurusan asrama. Ya Allah ya Tuhan kami, jadikanlah permulaan hari ini segala kebaikan bagi kami. Pertengahan hari ini segala kejayaan bagi kami. Dan akhir hari ini dengan segala pencapaian bagi kami. Engkau jadikanlah hari ini lebih baik daripada hari semalam. Dan Engkau jadikanlah setiap kerjaan kami pada hari ini lebih sempurna daripada semalam. Ya Allah, Ya Rahman, Ya Rahim, pada pagi yang mulia ini dengan hati yang jujur dan ikhlas, kami ulangi azam dan janji kami kepada-Mu untuk melaksanakan segala tugas dan tanggungjawab kami dengan tekun dan rajin serta penuh keyakinan. Akan terus berusaha dengan tabah dan gigih tanpa mengenal jemu untuk memikul amanah-Mu, supaya setiap tugas yang kami laksanakan akan berkesudahan kejayaan yang cemerlangjur. Ya Allah ya Tuhan kami, kami juga berjanji seterusnya akan memperkukuhkan perpaduan dan kemesraan kami, bekerja sebagai satu tanggungjawab dengan penuh persam, penuh muhibah dan rela, tanpa menyimpan sebarang perasaan hasad, dengki dan khianat terhadap sesama sendiri. Kerana kami sedar dan insaf ya Allah, bahawa tugas yang kami laksanakan itu bukanlah lagi untuk kepentingan diri sendiri, tapi untuk kepentingan bangsa dan negara yang tercinta. Sesungguhnya ya Allah, tugas kami itu merupakan ibadah untuk mujur. Ya Allah, Ya Rahman, Ya Rahim, kami mohon kepada-Mu menjadi saksi terhadap kebenaran pengakuan kami ini, dan mohon para malaikat dan seluruh makhluk-Mu turut menjadi saksi terhadap kebenaran pengakuan kami ini. Ya Allah, Ya Rabbal Alamin, di pagi ini juga kami menadah kedua tangan ini memohon restu dari-Mu agar diampuni segala dosa kami yang terdahulu dan yang terkemudian, dan berikanlah kami petunjuk dan hidayah. Semoga kami sentiasa mematuhi segala ajaran-Mu dan menjauhi segala larangan-Mu. Ya Allah, Ya Rahman, Ya Rahim, kami dengan rasa tawaduk memohon perlindungan daripada-Mu, daripada sifat malas dan lemah, dari sifat alfa dan putus asa, dari sifat penakut dan bakhil, dari segala sifat keji yang Engkau yang tidak diredai. Sebaliknya ya Allah, Engkau satukanlah hati-hati kami, Engkau kukuhkanlah perpaduan kami, Engkau tingkatkanlah keimanan dan ketakwaan kami. Engkau bersihkanlah hati kami, Engkau tambahkan ilmu kami, Engkau permudahkanlah urusan kami, Engkau ringankanlah bebanan kami, Engkau tambahkanlah tekad kami, Engkau kuatkanlah keyakinan dan iktizam kami, supaya dapat terus berbakti dengan penuh jujur, bersih, cekat dan amanah kepada bumi yang bertuah ini. Ya Allah, Ya Tuhan, Yang Maha Agung, sekiranya hari ini merupakan hari terakhir kami berada di bumi bertuah ini, biarlah segala bakti yang kami curahkan pada hari ini sama seperti bakti yang telah kami curahkan sejak kami dilahirkan hingga ke hari semalam. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin.